Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, nggih. Hari ini kita mau belajar kurang-kurangan. Ayo. Contohnya, Mbak ini punya burung tiga. Tiga ya begini. Di parengke Mas Baim dua. Berarti ditekuk dua. Satu, dua. Masih berapa sayang? Satu. Ayo. Temanya ditulis dulu. Tema tanaman sayang, temanya tanaman, harinya hari Kamis tanggal 7 bulan 1 2021. Tema dan hari, namanya anak-anak nanti ditulis di sini ya. Yo, ini angka berapa Bu Aini punya angka berapa ini sayang? 5. 5 dikurangi 2 sama dengan Bu Aini punya permen 5. Diparing ke Mbak Aza berapa? 2, 1, 2 berarti tekuk 2. Masih berapa permennya sayang? Ada 3, 1, 2, 3. Terus tang pergi. Setelah itu angka 2 nya dikurungi lagi sayang. Bu Aini ada kupu-kupu 3. Bu Aini punya kupu-kupu 3. Diparing ke Mas Alvin. Satu Bu Aini punya per kupu-kupu 3. Diparingi Mas Alvin berapa? Satu. Masih berapa kupu-kupunya? Dua. Dua koyo bebek. Setelah itu Bu, angka 3 dikurungi sayang. Bu Aini punya permen 4 dikurangi 1. Bu Aini punya permen 4. 4 jarinya begini dikurangi 1 berarti ditekuk 1. Masih berapa? 1, 2, 3 masih 3 ditulis teng mriki 3. Terus angka 4 dingklik walik sayang dikurungi. Ada angka berapakah ini sayang? 2 dikurangi 1 sama dengan Bu Aini punya pensil 2. Hilang 1 berarti masih 1. Di sini ditulis 1, nggih. Cukup sekian dari Bu Aini. Jangan lupa belajar nulis piyambak biar pinter. Jangan lupa membaca. Cukup sekian dari Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.